ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat, saudara, saudari yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi izinan untuk sama-sama sekali lagi pada tengah hari ini kita berada di surau untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan kita syukur pada Allah Taala, sehari lagi Allah Ta'ala panjangkan umur kita, izinkan kita menumpang di bumi dia dan gunakan ni'mat dia, dan Allah Ta'ala izinkan sehari lagi untuk sama-sama kita terus nak mengisi perbekalan kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua pada tengah hari ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Jadi seperti biasa, sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama, saya menggunakan kitab Nasihat dan Bimbingan Hadis Qudsi, himpunan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan hari ini kita masuk pada hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38, hadis Qudsi yang diriwayatkan ataupun yang dihimpunkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqul Allah azza wa jalla, ya bani Adam, if'alil khaira fa innahu miftahul jannati wa yaqudu ilaiha wajtanibi sharra fa innahu miftahul nar wa yaqudu ilai wa yaqudu ilaiha. Ya bani Adam, i'lam anna alladhi tabnihi lil kharab wal umruka lil kharab wa jasaduka lil turab wa ma jama'tuhu lil warith fan na'imul li ghayrika wal hisabu 'alayka wal 'iqabu laka wan nadamun wasahibu وصاهب لك في القبر العمل فحاسب نفسك قبل أن تحاسب أو كما قال. Ada sambung hadis tu lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan kerana kebaikan itu adalah menjadi kunci ke syurga, atau yang menarikmu, atau yang menarikmu ke neraka, atau yang menarikmu ke syurga. Dan jauhilah kejahatan kerana ia adalah kunci ke neraka dan yang menghalaumu ke sana. Wahai manusia, ketahuilah bahawa apa yang engkau bangunkan akan hancur, bahawa umurmu juga akan sampai ke penghujungnya, jasadmu adalah teruntuk untuk tanah. Apa yang telah bersusah payah engkau mengumpulkannya untuk pewaris-pewarismu, maka kesenangannya bagi orang lain. Sedangkan yang dihisap adalah engkau juga, engkaulah yang bakal menanggung balasan dan yang akan menyesal. Baik, di antara intipati hadis yang kita baca pada tengah hari ini, Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sekali lagi Allah ingatkan semua yang bernama manusia, kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, miskin ke, kaya ke, semua Allah Ta'ala ingatkan. Berbuatlah kebaikan kerana kebaikan itu adalah menjadi kunci ke syurga.
Radin sekalian, dalam sepotong hadis yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis kudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru la yabla, az-zanbu la yunsar, ad-dayamu la yamul, i'mal ma syi'ta kama tadi tadum atau kama qal." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru la yabla." Kebaikan-kebaikan yang kamu buat ni Allah tidak akan persiakan. Sebab tu dalam agama kita ni, yang kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, kelebihan dia, keberuntungan dia, sikit amalan yang kita buat tapi gandaan pahala yang banyak. Cuma Allah Taala tak bagi kita umur yang panjang. Umat-umat terdahulu umur dia panjang. Dan kalau kita tengok Bani Israel, umur dia panjang. Dan begitulah juga dengan umat-umat di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, umur dia panjang-panyang. Ada yang 200 tahun, ada 300 tahun. Ada yang 500 tahun pun ada. Kita lah kalau umur 500 tahun, umur 90 tahun baru masuk tadika. Tu kalau umur panjang lah kan. Umur 300 tahun baru habis SPM. Jadi Allah Ta'ala tak bagi kepada kita ni umur yang panjang. Cuma disebut hadis yang lain, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in," Nabi sebut, kebanyakan umur umat aku ni di antara 60 hingga 70. Itu yang selalu kita dengar hadis ni kan. Jadi pada dia, umur kita ni Allah Ta'ala bagi tak panjang, tetapi sikit amalan yang kita buat tapi gandaan pahala yang bah yang banyak. Contoh, ni kita cara duduk ni, duduk dengan kuliah ni, kita duduk dengan kuliah ni seperti orang yang sedang berperang pada jalan Allah. Tambahlah baru-baru dengan kuliah kan, baru 3 minit dengan ceramah, dan dah tengok jam dah, ku apa Ustaz nak berhenti agak ni. Makna dia, makna banyak dia punya, dia nak ceritakan tentang jihad. Dan saya lah, saya kalau dengar ceramah, mula-mula dengar ceramah tu 3 minit, 5 minit pertama tu kira nak balik cepat. Lambatnya Ustaz di ceramah, lambatnya Ustaz ceramah, apalah poin Ustaz yang sampai, tak sampai lagi. Jadi makna dia, dia tunggu masa dalam kuang-kuang dia 10 ke 15 minit baru boleh kita dapat, kita dapat lawan tu. Kalau tidak, dia tak boleh lawan lagi. Syaitan ni dia ganggu lah kan. Jadi nak dapat ganjaran pahala tu, pahala seperti orang berperang pada jalan, pada jalan Allah. Itu sikit amalan kita buat, gandaan pahala yang banyak. Dan contoh yang lain, kita tengok barang siapa yang semayang 2-4 rakaat lepas solat fardu maghrib tanpa diselangi dengan sebarang perkataan, menyamai ibadat dia seperti 12 tahun. 12 tahun ibadat. Maknanya solat tu kita panggil solat sunan awabin. Ni yang baru lepahan kita dah puasa hari Ashir. Orang JKR panggil hari Ashura. Pasal apa dia panggil hari Ashura? Sebab ada kita ni kira taman ni datang bubu Ashura. Dia bukan Ashura, Ashir. Ashir tu dia merujuk kepada yang ke-10. Ashir, hari yang ke-10. Tasu'a, hari yang ke-9. Hari ke-9 dan hari ke-10. Tapi orang Melayu lah, tak apa, hari 10 pun 10 lah sebab ada bubuk Ashura kan. Dan jadi tak pernah ceritakan bagaimana kelebihan hari Ashura kita berpuasa, kelebihan hari Arafah hari itu kita berpuasa, kelebihan mana dia, kelebihan 6 hari bulan Syawal hari itu kita berpuasa sama seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Mana dia, itu umat Nabi Muhammad. Sikit amalan dia buat, banyak pahala ya yang dia dapat. Cuma dalam agama ni disebut oleh para ulama, ada kalanya satu ibadat yang kita buat, pahala dia Allah Ta'ala bagi satu. Ada ketikanya satu ibadah yang kita buat dapat ganjaran pahala dia 10. Ada ketikanya satu kebajikan yang kita buat, Allah gandakan pahala dia sebanyak 27. Ada kalanya Allah Ta'ala gandakan sehingga 70. Ada kalanya digandakan 500, ada kalanya digandakan 1000, ada kalanya digandakan 100,000 kali ganda. Dan ada kalanya Allah tidak menyebut jumlah pahala dia. Itu kebaikan-kebaikan. Baik, contoh satu. Satu ibadat
ataupun satu kebaikan yang kita buat, Allah bagi satu. Sebagai contoh, niat. Nah, niat, niat. Nah, kan jikara ada tabung kan? Nah, tak ada tabung, kita duit ada duit ni, niat nak masuk duit dalam tabung RM10. Niatlah kita niat. Dah dapat satu pahala dah. Lepas-lepas sembahyang, balik-balik, sembang-sembang, Allah tak masuk juga duit dalam tabung. Makna dia, kita tetap dapat satu pahala. Pahala tu nama pahala niat. Ha, sama juga kan, malam ni kita niat nak bangun malam. Kan kita dah lama tak bangun malam kan. Last bangun malam, Argentina lawan Perancis hari tu. Tahun lepas lah. Kan, contohlah. Contohlah, nak bangun malam lah contoh dia. Nak bangun tu tujuan nak sembahyang lah kan. Tengok-tengok, bangun-bangun sedar-sedar. As-salatu khairum minan naum. Lah, subuh dah. Kita tak bangun juga. Maka kita tetap dapat satu pahala. Pahala tu nama dia pahala niat. Nah, niat dia boleh pahala. Tapi jangan tuan-tuan tiap malam niat dia pula. Dia bukan niat nak bangun. Niat tak bangun. Itu tak ada. Kan? Sampai bila kita nak dapat subsidi pahala niat ni kan? Satu. Ada kalanya satu ibadat digandakan 10. Ini kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Al-hasanatu bi amsali ashar. La aqulu alif lam mim harfun walakin ali harfun lam harfun min harfun. Mana-mana yang baca satu huruf daripada Al-Quran falahu hasanah, dibagi kebaikan. Al-hasanatu dan kebaikan itu bi amsali, menyamai dengan 10. Makna dia, para ulama menyebut satu huruf yang kita baca digandakan sebanyak 10. Alif lam mim. Nabi sebut, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim, makna dia alif lam mim. PEX 5997 ke PMX? Bunyi PMX ya. Kepada pemilik motosikal bernombor pendaftaran BEX 599. BEX, ingat ke P? BEX 599. Okay. Dia kalau dalam keadaan Arab tengah-tengah ceramah ni, ada korang tajuk lain pula. Itu nama dia jumlah muqtaridah. Dia ada jumlah fi'liyah, jumlah isimiyah, ada satu lagi jumlah muqtaridah. Itu kalau keadaan Arab lah. Tuan-tuan tak tahu, tak apalah, angguk macam tahu sudahlah kan. Jumlah muqtaridah. Tengah-tengah ceramah ni, dia konar kot lain. Macam itulah. Sampai tadi. Jadi pada dia satu, ada Al-Quran kan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya satu tu kita dapat 30 dah. Tak termasuk lagi bismillah. Kan bismillah kita baca ada 19 huruf. Selalu dia orang Melayu, selalu dia baca bismillah, dia tambah lagi Fatihah kan. Sebelum kita baca Quran, Fatihah pun ada 150 huruf. Campur dengan 19, campur dengan alif lam mim, berapa dah? Tapi tuan-tuan jangan baca yang tu ya pula. Allahu akbar. Sebab itulah saya hari tu balik daripada Tanah Suci hari Jumaat hari tu. Balik pun dah petang dah. Anak duduk di Kuala Kangsar. Dia ada mak tahfiz di Kuala Kangsar, telefon. Bah, datanglah. Dah sebulan lebih tak jumpa abah. Tak apalah, pergi. Pergi jumpa dia hari Sabtu. Tengok dia baca Quran, ya Allah. Tengok budak-budak baca Quran ni semua. Lah, bukan saya nak bangga dengan anak saya apa. Budak-budak semua baca Quran belaka. Tengok kan, ya Allah. Ni semua wali-wali Allah belaka ni. Hari-hari baca Quran. Cuma anak saya ni dia kaedah Turki. Kaedah Turki ni dia baca Quran, dia berada pada juzuk yang pertama, muka surat pertama. Juzuk yang kedua, muka surat pertama. Juzuk yang ketiga, muka surat pertama. Sampailah juzuk ke-30, muka surat pertama. Itu dia panggil round pertama. Dia tak panggil juzuk, dia panggil round pertama. Dia kena habis sebanyak 20 round. Saya tinggalkan dia itu 2 round. Dan pergi sepi Mekah. Balik-balik, saya tanya dia, anak saya yang kebanyakan bongsu, abang dia ada di Terengganu. Saya tanya, yalah, yang bongsu selalu kita panggil adik lah. Kan?
Walaupun tak tahulah kok dia ada adik lagi seorang ni, wallahualam kan. Panggil adik. Adik dah berapa round dah? Alhamdulillah abah nak masuk round keempat. Allahuakbar, dia kata. Itu lambat ni bah. Ada orang dah masuk round yang ke-8 dah ada. Ada dia budak ni memang dia memang pintar lah. Dah ada masuk round ke-8 dah. Mana 30 juzuk tu, mana di juzuk pertama, muka surat pertama. Muka surat pertama, kedua, ketiga sampai muka surat 8. Juzuk kedua sampai muka surat 8. Muka ketiga sampai muka, semua dia hafal belakang. Makna dia hari-hari, hari-hari bangun pagi, Quran, kemudian khailullah sekejap, lepas tu Quran, lepas tu pula lepas maghrib Quran, sebelum tidur Quran. Tak kewali Allah nama dia. Subhanallah kan. Makna dia satu huruf tu kita dapat 10. Dan kalau dia baca satu hari tu, kalau satu muka surat tu agak berapa huruf agak? Satu muka surat tu berapa huruf agak dia? Hari-hari dia baca ni. Subhanallah kan. Itu kelebihan baca Quran. Satu dibalas 10. Kalau Ramadan digandakan sehingga 70 kali ganda. Baik. Ada kalanya satu ibadah yang kita buat Allah gandakan pahala dia sebanyak 27. Itu kelebihan orang solat berjamaah. Jemaah saja tetap dapat 27. Tak termasuk pahala soft. Soft depan dengan soft belakang tak sama pahala. Tapi jemaah tetap dapat. Kan? Nah, kalau soft depan ni kan Nabi sebutkan hadis kan. Kalau kamu tahu kelebihan, kelebihan apa yang ada pada soft hadapan, niscaya kamu terpaksa mengundi untuk dapat soft depan. Terpaksa mengundi. Dia bukan hari mengundi. Kan? Terpaksa mengundi nak dapat soft depan ni. Kalau kamu tahu kelebihan soft depan. Allahu Akbar. Saya tahu ni pergi haji tuan-tuan bawa 18 orang jemaah. Ada seorang ni dia bukan bujang, dia dah kahwin tapi dia pergi seorang, tak bawa isteri dia. Dia punya hebat tak hebat dia. Ya Allah, tiap-tiap kali pergi Masjidil Haram tu dia buat tawaf sunat. Dia buat tawaf sunat tujuannya apa? Dia nak sembahyang betul-betul depan Kaabah. Tiap-tiap waktu. Haji depan haji. Allah Akbar. Tiap-tiap waktu. Saya kata, ji Allah. Dapat tak? Alhamdulillah dapat Ustaz. Berapa kali dapat? Cuma jalan suat. Tiga kali ya Ustaz. Tiga kali ya. Saya kata, ya Allah. Saya kata, macam mana buat cuma tu? Yang Ustaz ajar lah. Saya ajar lah tapi saya pun tak kerti dia buat. Nak buat pun tak buat, tak boleh buat. Dia cerita nak cuba jalan suat tu jangan ikut ke sini. Dia ikut daripada sini. Saya mengiring. Memang betul dapat. Tiga kali dapat cium jalan suat. Dia kata. Subhanallah. Dia memang betul-betul dia menafaatkan betul. Pagi-pagi lepas subuh dah minum-minum kita apa semua. Pagi ni kita aktiviti bebas. Dia tak. Dia pergi mana? Dia pergi Jabal Sur. Besok pagi aktiviti bebas. Pergi mana? Dia pergi Jabal Nur. Hebat. Nak dapat kelebihan tu. Jadi kelebihan soft hadapan tu tak sama macam soft di belakang. Sebab soft di belakang ni kan banyak gangguan. Kan? Nah, kalau soft belakang depan ni tak banyaklah gangguan sikit. Dia punya lebih tinggi, kita tengok depan dia. Kalau soft bahagian ketiga contoh dia, kita kawan belakang, kawan depan kita, kita semayang ni kawan depan pakai baju. Baju pula t-shirt. Tulis belakang tu, ibadat korban, Surau JKR tahun 2016. Agak-agak tuan-tuan kusyuk tak agak dia tengok. Ibadat korban Surau JKR 2016 kan dah 2023, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sambil sembahyang tu. Tak kusyuk lah. Kan? Itu kelebihan soft hadapan. Baik, itu 27. Ada kalanya satu kebajikan yang kita buat digandakan pahala sebanyak 70. Ini kelebihan orang yang memuliakan tetamu kan. Disebutlah hadis kan, satu dirham yang kita belanjakan untuk memuliakan tetamu, Allah gandakan pahala dia sebanyak 27 kali, 70 kali ganda. Satu dirham. Tetamu datang rumah kita, kita jamulah RM1. Ialah satu dirham ni wang perak. Kalau satu dinar, satu dinar ni lebih kurang dalam 300, 250 ke 300. Kalau dirham ni kita ambil separuh lah. Dan separuh lebih kurang 100 lah kita ambil kan. Tetamu datang rumah, kita belanja 100. Kan? Siakap tiga rasa, kailan ikan masin, telur goreng bistik, apa lagi?
Alamak, meleleh pula Elio dah. Makna contohlah macam tu lah kan. Makna dia, gandaan pahala dia sebanyak 70 kali ganda. Setahun, ya Allah. Dan saya pergi rumah sahabat saya di, dia ni orang Patani. Lahir di Mekah. Tapi budaya dia tu dah jadi macam budaya Arab dah. Bila pergi ke rumah dia, Allah, dia besar, besar hati sungguh. Dia tanya, datang rumah dia tak? Datang rumah, dia punya jamu tu, ikan panjang ni tuan. Kita di sini kita panggil ikan kerapu lah. Sana ikan kerapu laut merah panjang-panjang tu. Saya datang berapa orang? Saya datang 4 orang. Dia jamu seorang seekor panjang ni. Seorang seekor. Kita kembung 3 rasa tu pun kongsi 4. Dia ni panjang ni. Ni kita ambil seorang sikit-sikit. Dah. White. Dia kata, seorang seekor. Allah kata. Dan jenuh gatah kata. Dia mulia kata tamu sungguh. Dan itu orang Arab. Jadi pada dia, satu dirham yang kita membelanjakan untuk memuliakan tetamu, Allah gandakan pahala sebanyak 70. Ha, kalau saya datang rumah tuan-tuan, tuan-tuan jamu tu lah, 70. Ha. Tapi tuan-tuan jangan ambil kesempatan pula. Ji, malam ni saya nak pergi mahaji. Kenapa? Kau tak dengar ke ceramah ustaz sebut tadi? Ha, satu dirham kamu belanjakan muli tamu, Allah ganda 70. Kan saya tetamu haji. Ha, kalau orang macam ni datang, ambil plaster je pun tampal dekat mulut dia. Ha, ini orang jenis take advantage punya orang ni. Man. Baik. Ada kalanya satu ibadah yang kita buat, Allah gandakan pahala dia sebanyak 500. Ini kelebihan orang bersemayam di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di Palestin. Alhamdulillah saya 3 kali dah pergi Masjid Al-Aqsa Palestin. Ini baru saya tengah merancang, tengah tengok-tengok pakej. Sekarang pakej terlalu mahal sangat. Sampaikan baru-baru ni saya pergi haji itu 3 hari sebelum wukuf. Kebetulan naik flight sama dengan Ustazah Asma dan Sabah Harun. Kata, "Ustaz, jom kita pergi buat pakej Palestin." Saya dah buat dah. Dia buat pakej 16,000. Dan pergi Palestin, kelebihan bas kita sembahyang di Masjid Al-Aqsa ni di Palestin. Kan, tuan-tuan ni kebanyakan Mekah Madinah dah pergi kan. Ada kesempatan pergi Palestin kan. Kan. Tak apalah nak ceritakan kelebihan sembahyang di Masjid Al-Aqsa tu, maknanya dia satu waktu tu dapat 500 pahala dia, ganjaran pahala dia. Kemudian ada kalanya Allah gandakan pahala sebanyak 1000 pahala dia. Ini kelebihan orang sembahyang di Masjid Nabawi. Di Madinah Al-Mundawarah. Dan ada kalanya digandakan pahala sebanyak 100,000 kali ganda. 100,000 kali ganda, ini kelebihan orang yang sebenarnya di Masjid Haram. Dan ada ketikanya Allah tidak menyebutkan jumlah pahala dia. Ini iaitulah orang yang berpuasa. Jadi makna dia, kebaikan-kebaikan yang kita buat ni Allah tidak akan persiakan. Semua yang kita buat ni sikit pun Allah Ta'ala tidak akan persiakan. Satu, azanbu la yunsur, dan dosa-dosa kamu Allah Ta'ala tidak akan abaikan. Dosa-dosa kita ni Allah Ta'ala tidak akan abaikan. Sebab tu selalu saya sebut dosa-dosa manusia ni dia bersifat rabbaniyah. Kita ulang balik ya. Rabbaniyah ni bersifat ketuhanan. Kalau kita buat dosa kita rasa bersalah, itu mana rabbaniyah. Katakanlah dululah kita biasa minum ekor. Kok biasa dulu biasa berzina. Kok dulu biasa minum arak. Kok biasalah buat batu meninggalkan ibadat solat. Makna dia sampai hari-hari ni alhamdulillah tak tinggal dah, tapi dosa tu masih ada lagi. Dia bersifat rabbaniyah. Oh, akbar. Ai balik ai haji tu, ai Sabtu malam Minggu dia sampai di Kuala Kangsar. Kebetulan isteri saya kata, "Bang, alang-alang bang dah dekat dengan rumah mak dah. Baliklah rumah mak jap." Baliklah rumah mak saya, mak mentua saya di Tasik Gulugu. Tasik Gulugu Pulau Pinang. Dekat kampung Ustaz Abdullah Khairi lah. Kan? Balik kampung, kebetulan balik-balik sampai kampung tu lebih kurang pukul 4 petang. Elok saya sampai, tiba-tiba sahabat saya pun dia tengok kereta saya dah, dia pun singgah. Kau tolong mama mentua saya tepi jalan. Singgah-singgah. Syekh pun, baru sampai Syekh. Baru sampai. Semalam dia sampai daripada Mekah. Ni baru sampai. Baru sampai. Kata, malam ni ceramah dekat Masjid Anah. Kuliah maghrib pula malam tu.
Lepas kuliah maghrib tu ada Pulau Pinang berselawat. Pulau Pinang berselawat di Masjid Pajak Song, nama dekat seberang Prai, dekat Pulau Batah lah. Sama dengan Ustaz Jeffrey, Ustaz Ashraf, ramai lagi lah Ustaz. Jadi kebetulan yang datang sama tu Abius datang. Duduk atas pentas tu, saya duduk sebelah Abius. Elok tu orang di sembilan, duduk di sembilan kan? Duduk sebelah Abius. Abius ni bila sembang, Ustaz saya ni banyak dosa, Ustaz saya banyak dosa, Ustaz saya banyak dosa, Ustaz. Kan? Kita ingat Abius ni macam di apa, masa banjir di Kuala Langat kan, orang lain rumah masuk lumpur, dia rumah dia masuk dalam lumpur. Kan? Bila Ustaz sebut-sebut macam ni, Ustaz, dia kata mungkinlah Allah Ta'ala nak mengkifarahkan dosa saya, habis semua dia masuk dalam lumpur agak, Ustaz kata. Tapi saya reda, Ustaz, saya reda, Ustaz. Saya tanya, sekarang abang duduk mana? Duduk Kampung Baru. Malam tadi saya ceramah Masjid Jamek Kampung Baru, jumpa dia sekali lagi. Allah, Ustaz, dia kata makasih, kata saya ni banyak dosa, Ustaz, banyak dosa. Lepas tu 2 tahun lepas itu sakit pula, banyak dosa. Allah rupa dia nak bagikan kifarah ni macam ni. Macam-macam lah dia cerita. Makna dia itu yang katakan bagaimana dosa tu sifat dia rabbaniyah, sifat ketuhanan. Yang dia tak boleh tahan, dia kata ketika mak dia meninggal dunia, dia tak tahu tak baca apa. Masa mak dia meninggal dunia, dia tak tahu nak baca apa. Bila dia cakap tu, dia menangis. Dia kata, tak tahu nak baca apa. Dah nak baca Quran pun tak reti. Nak apa, tak tahu nak baca apa. Subhanallah. Itu katakan bagaimana dosa-dosa tu, dia bersifat rabbaniyah, bersifat ketuhanan. Kemudian, Allah Ta'ala, Nabi SAW beri, Al-Birru la azanbu yansul, adayamul layamun, kan? Kerana aku ni tidak akan mati, kata Allah. Kata Nabi SAW, kerana Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut Allah Ta'ala tidak mati. Yang mati ni kita, kan? Allah Ta'ala tidak akan mati. I'mal ma syi'ta, bersegeralah kamu beramal. Buatlah satu amalan, dan yang mana amalan-amalan tersebut yang boleh menjadikan iman kita ni jadi iman ni'man. Dan ada orang kadang-kadang dengan amalan dia dengan baca Quran, ada orang dengan sembahyang duha, ada orang dengan bersedekah, ada orang dengan belanja orang makan. Dan tuan-tuan, dan dia kalau makan ni, Allahu akbar, kalau orang lain bayar dia susah hati. Ha, ini berlaku ketika saya pergi Johor, ceramah di Johor, ada seorang Tuan Haji ni memang terkenal seorang pemurah. Dia kalau lepas ceramah ni, Ustaz, Haji bawa Ustaz, dia AJK masjid apa semua, dia bawa makan dekat restoran. Restoran bukan restoran chow kui tiao kan, restoran yang hebat-hebat. Man, tapi tak apalah pergi. Satu hari tu, dia ajak pergi makan, saya kata tak yalah, kita pergi biasa-biasa, makan biasa-biasa. Nak pergi yang mewah-mewah ni pun tak yalah, ambil makan-makan biasa, chow kui tiao ke apa ke, tak apalah, pergilah. Pergi-pergi tengah makan-makan tu, kemudian adalah lebih kurang 8 orang makan. Bila nak bayar, ya, tengok-tengok, dia kata, Tuan Haji, dah ada orang bayar dah. Alamak, dia kata, memang dia selalu dia bayar. Hari tu ada orang lain tolong bayar pula. Rupa dia seorang sahabat saya. Sahabat saya di Johor, sebelum tu dia salam dengan saya. Oh, Ustaz datang. Betul lah, kebetulan tadi ceramah dia. Lepas tu dia bayar sekali dengan satu meja tu. Allahu Akbar, dia kata. Subhanallah. Tapi tu bila nak dah bayar, dia rasa kecewa lah sebab hari tu memang selalu dia yang bayar. Hari ni pula ada orang tolong bayar pula. Itu orang juru lah. Tak tolong JKR ada ke sini? Tak ada. Kan? Bila nak bayar, dia kata, Subhanallah, saya rasa apa ni, rasa jiwa tak tenang ni. Tak apalah, Ustaz. Dia kata, lepas tu dia ambil duit yang dia nak bayar tu, dia masuk dalam poket saya. Kenapa dia kata? Tak apalah, ambil Ustaz, ambil lah. Tuan Haji tadi bayar pula, sepatut dia memang saya nak bayar tu, tapi Tuan Haji orang tu dah bayar tu, tak tahu siapa dia orang tu, tak apalah, jadi saya bagi Ustaz. Tak payah, dia kata. Tak apalah, Ustaz, ambil lah. Allahu Akbar. Dah agak rezeki saya kan, tu rezeki yang tak diduga-duga tu. Pun kita minta pun, mesti tak diduga-duga. Tak apalah, saya pun balik ke hotel, bukalah jubah, buka jubah, dia masuklah poket ni. Kita saja tengok 500 kan. Allahu Akbar. Tu yang kerap mebiu ceramah kan. Subhanallah.
Rezeki bukan kita minta pun. Rezeki ni kata subhanallah, semua Allah Ta'ala bagi tak sama dengan rezeki ni. Dan sama juga, ialah saya bawa balik daripada haji ni, daripada 2005 saya bertugas haji sampailah tahun ni. Dan tahun ni memang agak mencabar, paling mencabar. Daripada sistem muasasah, dia tukar kepada nama dia Masyrik. Ada Masyrik ya? Nombor-nombor tu. Dulu muasasah, muasasah 88, maktab 88. Sekarang dia panggil Masyrik. Dulu satu khemah tu dia masukkan 3,500. Sekarang ni satu khemah dia masuk sampai 4,000, 5,000 orang. Bilik air dekat Mina, terutama sekali Mina lah. Bilik air dia tu ada, pintu tu ada 10. Kan, 10 perempuan, 10 lelaki. Ada dua bilik air. Tuan-tuan, kongsi 5,000 orang. Kan, macam mana tu? Anak buah saya maktab 83. Anak buah saya perempuan. Dia kata, buzu. Allahu Akbar. Dia kata, memang teruk betul. Dia kata, beratur jangan cerita panjang satu. Yang kedua, dia kata, perempuan yang berak dalam bilik, dalam apa? Dalam apa? Dalam seluar pun ada. Ha, dia nasib baik, dia pakai pampers saya tu. Tu pun masa beratur tu kencing dalam pampers. Dekat sepanjang bilik air tu, jangan ceritalah ni, botol-botol air ni penuh air kencing. Orang lelaki lah. Tak apalah orang lelaki, dia boleh jolok masuk dalam tu. Orang perempuan nak jolok tak mana. Penuh kencing. Ada tak ada? Ya Allah. Kan, hari raya, pagi raya tu, pagi raya makan telur rebus. Nasi tak ada. Makan telur rebus je. Tahun sebelum ni teruk-teruk makan-makan, ada juga ayam, ada juga makan telur rebus. Muju ada Indomie, kacau lah tu. Subhanallah, paling mencabar. Kan? Yang bayar pakej sampai RM180,000 wukuf atas bas. Tak boleh turun Arafah, atas bas. Kan? Tuan-tuan pun tengok IG ya, Facebook apa Alif Syukri ya, tengok. RM180,000 pakej tuan. Jadi macam gelandangan ya. Itu paling mencabar tahun ni. Kan? Ada seorang saya kebetulan dengan satu syarikat tu, okeylah saya dapat 18 orang. Dia ni lebih kurang dalam 12 orang ya. Tah macam mana dia kata dari Arafah okey lagi. Pergi Muzdalifah okey lagi. Muzdalifah nak pergi ke Mina, bas tak ada. Tak ada bas. Daripada pukul 8 pagi berjalan kaki, tak tahu jalan pula. Tuan, yalah Arafah Mina ni kita kalau pergi musim umrah kita pergi ziarah ya. Mana kita tahu selok belok, tak tahu jalan pi mana, jalan pi mana. Last kali sampai ke Aziziyah. Daripada pukul 8 tengah hari, cuaca pula tahun ni dia punya kepanasan dia 51 darjah Celsius. Saya alhamdulillah tak kena macam itulah. Daripada Arafah pergi Muzdalifah, Muzdalifah alhamdulillah terus pergi ke, bukan pergi Mina, terus pergi ke Mekah, balik Mekah buat tawaf, balik tawaf, kemudian pergi ke balik ke hotel saya di Aziziyah, saya duduk Aziziyah. Sampai dekat Aziziyah tu kebetulan saya lewat sikit, tengok-tengok ada jemaah ni melepek, tak boleh tahan, dah kata pasal apa ni? Kata tak tahu jalan nak balik hotel. Tak tahu jalan nak balik hotel dalam ihram. Allahuakbar. Mana dia yang tu rezeki dia. Sebab itulah rezeki ni, pergi haji ni, rezeki ni tak tentu macam mana tuan. Allah Ta'ala nak bagi pada seseorang ni tak tahu macam mana. Allah, saya peribadi saya daripada 2005 saya bertugas, tahun ni lah paling mencabar. Tahun-tahun akan datang tak tahu lagi. Saya dengar cerita dalam masa 4 tahun ni semua hotel-hotel yang dekat-dekat Masjid Haram tu semua dirobohkan. Sekarang ni semua nak pergi daripada hotel tu nak pergi ke masjid, jarak dia lebih kurang dalam 3 km. Semua datang naik bas, kena berjalan kaki lagi jauh pula. Dia mukai makin lama mukai makin senang, makin lama makin begitu susah lagi kerja-kerja haji ni. Muslimin dan muslimat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia ceritakan tentang bagaimana bersegeralah kamu beramal sekadar mana kamu mampu. Kama tadi tadum, kalau kamu menyakiti, kamu juga akan disakiti. Jadi cerita dia dalam hadis sebut, berbuatlah kebaikan kerana ia adalah pembuka kunci kepada syurga, miftahul jannah,
anak kunci nak pergi ke masuk syurga Allah. Sebab itulah selalu kita sebutkan tahap ibadat yang ada kepada manusia ni kan kita bagi pada tiga. Kenapa kita beribadat? Yang pertama, nak syurga takut pada neraka. Ini tahap ibadat orang awam. Siapa dia? Kita lah. Yang kedua, kenapa kita beribadat? Tujuan dia untuk nak mardotillah. Tujuan dia untuk nak dapat redha Allah. Nak dapat kasih sayang Allah. Ini tahap ibadat yang dibagi pada golongan yang kita panggil para wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni dia beribadat semata-mata nak redha Allah. Sebab tu bila Allah redha, apa yang diminta semua Allah bagi. Tuan-tuan, yalah, kalau tu kita ada pengalaman jumpa-jumpalah wali-wali Allah. Dan saya alhamdulillah ada kesempatan jumpa antaranya Pak Sumi almarhum, tu antara wali Allah. Dan kemudian banyak lagi lah, antaranya Syekh Saman Kati, bisa dengar? Saman Kati itu di antara wali-wali Allah kan. Dan jadi wali-wali Allah ni selalu ni kita nampak kewalian dia setelah dia meninggal dunia, baru nampak kewalian dia. Kita kesempatan banyak jumpa-jumpa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi bila jumpa wali-wali Allah ni, dia punya tengok tu dia dah nampak dah. Dia boleh baca firasat kita. Dia boleh baca firasat. Sebab tu Nabi sebut irfa'u firasatal mu'min, takutlah kamu kepada firasat orang mu'min. Sebab dia tengok tu daripada kaca mata hati dia. Dia tengok tu dia boleh baca dah. Dan sebab tu dia baca ni ada dua tuan, ayatullah al-makru'ah wa ayatullah al-mahzurah. Ayatul al-makru'ah membaca dengan tulisan, kita faham, baca dengan tulisan. Contohnya surau kerja raya, kita faham, baca dengan tulisan. Apa lagi baca dah? Benda-benda tulisan, bismillahirrahmanirrahim, kita dapat baca itu dengan tulisan. Tetapi ada baca yang mahzurah, dia baca ni bukan dengan tulisan, dia baca tu dia tengok dia boleh baca dah. Yang ni tuan-tuan, orang yang kerja tengok muka orang ni dia boleh baca. Contohnya SPRM, tanya pegawai SPRM, dia kalau nak tangkap orang dia tahu dia ni rasuah ke tak rasuah, dia tahu, confirm dia tahu. Dia tahu. Tanya JPJ, polis trafik, dia tahan ya, dia tahu dah dia ni ada lesen tak ada lesen, rotek mati ke hidup lah, dia boleh baca. Itu pada dia, itu baca dengan, bukan dengan tulisan. Tetapi wali Allah ni dia baca daripada kaca mata hati dia. Dia baca, dia tengok tu dia boleh baca dah. Yang ni berlaku kepada Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu an. Tak sekala mana, satu ketika dia nak pergi masjid, dia nampak seorang lelaki dan dia beritahu, dia beritahu dekat lelaki ni, aku nampak kesan zina di mata kamu. Laki ni marahlah, dia tuduh berzina. Tuan-tuan, tuduh zina ni tanpa empat orang saksi dan bahaya. Naklah dia kena rotan sebanyak 80 kali sebatan. Dan kalau kesaksian tu bohong. Jadi wahai Osman, adakah telah turun ayat Quran baru ataupun hadis Nabi mengatakan aku ni buat zina? Dah, Osman kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, ilfa'u firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang mu'min. Maksudnya dari wali-wali Allah lah ni. Jadi takut pada sangkaan orang mu'min. Bila dia dengar disandar kepada Nabi, sahabat dia kata apa? Sahabat dia kata, betul Osman, aku ketika mana dalam perjalanan pergi masjid tadi, aku tertengok tumit kaki seorang wanita. Terhingga terkesan, terdetik di hati aku, kalaulah aku boleh berzina dengan dia, ataupun bahasa moden dengan, kalau boleh buat projek dengan dia, macam itulah. Jadi makna pada ketika itu, sebab itulah kamu nampak kesan zina di mata aku. Itu wali-wali Allah. Itu Osman Ibn Affan. Kita nak buat cerita tak jadi, tuan-tuan. Tak jadi. Ji, saya nampak kesan zina dekat mata Ji. Ya ke ustaz? Ya, dekat mata ustaz pun ada. Sudah. Kita buat tak edit tu. Jadi itu katakan bagaimana, itu tahap ibadat. Tahap ibadat para wali Allah ni, dia semata-mata nak mardotillah. Tujuan dia nak redha Allah. Dia kena duit pun. Dia nak minta orang seminta doa dia. Orang bagi dia tak, dia ambil duit. Orang bagi duit tak, habis dia penghabis duit.
Kan? Imam Asy-Syafi'i ketika mana nak pergi haji kan, orang bagi dia 3000 dinar. Tuan, 3000 dinar, 3000 dinar ni kali kalah dengan, kalau convert dalam RM Malaysia, kali kalah dengan, kita ambil lah 250 sudah lah. 3000 kali dengan 250 berapa tuan? Dia bawa, dia bawa pergi Mekah 3000 dinar habis semua di parai belaka. Orang bagi pada dia macam-macam. Ni Imam Asyaf, Imam Asyafi, tapi habis semua dia bagi, dia bagi makan kepada orang yang buat haji, semua dia bagi makan belaka. Sebab apa? Dia tak pandang benda-benda harta dia semua. Sebab apa? Dia nak, tujuan dia nak redha Allah. Dia nak biar Allah Taala redha. Ha tu. Yang kedua, yang ketiga, tahap ibadat yang ada pada manusia ni dibagi kepada tahap, kena tahap ibadat iaitu lah kerana nak dapat, nak tunjukkan syukur pada Allah. Ini tahap ibadat yang dibagi kepada golongan para nabi. Nabi ni beribadat bukan kerana nak syurga, bukan takut pada neraka, bukan kerana nak redha Allah, tak. Tapi dia beribadat kerana nak tunjukkan syukur kepada Allah. Di mana dalil dia? Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin syurga oleh Allah. Kenapalah buat ibadat lepas daripada sembahyang lepas daripada sembahyang Isyak sampai subuh? Cerita dia, Aisyah ni kan sebelum lepas Isyak dia nak tidur. Dia tengok Rasulullah tengah solat, dia pun tidurlah. Kemudian tengah malam tersedar, tengok Rasulullah masih lagi solat. Hampir-hampir menjelang subuh, tengok-tengok Rasulullah masih lagi solat, dia bangun duduk berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tengok Rasulullah kaki dia dalam keadaan bengkak-bengkak. Rasulullah bagi salam, tanya, ya Rasulullah, kan Rasulullah telah dijamin syurga oleh Allah, kenapalah buat ibadat teruk-teruk ni? Rasulullah jawab apa? Ya Khumaira. Ya Khumaira, wahai pipi yang merah kekuning-kuningan. Ha, itu panggilan mesra Nabi kepada Aisyah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Salahkah aku dikelar oleh Allah Ta'ala abdan syakura? Makin diampunkan dosa aku, makin banyak sujud aku, makin banyak solat aku, makin banyak ibadat aku. Makna dia, tujuan ibadat tu bukan nak syurga, tapi sebaliknya nak tunjukkan syukur pada Allah. Ini tak ibadat yang ada kepada wali Allah. Tuan-tuan, Nabi ibadat sampai bengkak-bengkak kaki dia. Kita kalau bengkak kaki, itu ke ibadat banyak. Itu gaut nama dia. Ha, itu kalau kita kan. Ha, baik, itu katakan bagaimana syurga. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, iaitulah dia menjadi kunci ke syurga, peganglah satu amalan yang mana amalan itu yang boleh mendekatkan kita ke syurga. Dan jauhilah kejahatan kerana ia adalah kunci ke neraka dan menghalau muka ke sana. Cuma tuan-tuan kita, saya sebut tadi awal-awal ceramah tadi kan, untungnya kita umat Nabi Muhammad, kebajikan yang kita buat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa walaupun niat dapat satu, tetapi kejahatan baru kita merancang nak buat jahat, jangan tulis lagi. Dah buat, tulis satu. Tapi kalau dia dah buat kemudian dia menyesal, batalkan dia punya dosa dia tersebut dan gandaan pahala dia kalau dia bertaubat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita orang yang mudah untuk melakukan kebaikan dan mudah untuk kita meninggalkan semua bentuk-bentuk kejahatan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita untuk menjadi manusia yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung hadis itu seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.